Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. So di video kali ini gue akan ceritain pengalaman gue pakai RG Minoxidil. So gue udah sekitar 2 bulan pakai RG Minoxidil, jadi gue udah sekitar 2 bulan mulai ngoles lagi di area rambut. Yah, ini Minoxidil memang bisa untuk rambut dan brewok, tapi gue cuma pakai di rambut. Gue udah cukup pasrah lah istilahnya untuk masalah brewok, gue udah ikhlasin aja, memang cuma segini brewoknya. Dan dari pengalaman ini cukup bagus, jadi udah mulai ada rambut-rambut halus yang udah mulai tumbuh sekitar 1 bulanan. Dan gue pakai ini cuma sehari sekali, jadi ini gue udah pakai 2. Jelas ini yang udah gue pakai, karena ini udah bisa dibuka ya. Yang belum dipakai itu kan yang untuk jual, dia masih ada segel plastik gitu, lu gak bisa apa-apain ya. Hasilnya lumayan, walaupun gue cuma pakai sehari sekali. Kenapa? Karena udah jenuh. Jadi gue kadang pakai yang ini, kadang pakai yang ini. Jadi selang-seling aja sehari sekali. Gue pakai sekitar antara pagi atau malam, tergantung kapan lu habis keramasnya gitu loh. Karena ini biasa gue pakai ketika rambut udah cukup kering, udah keramas juga, udah bersih. Jadi ya ini menurut gue cukup bagus. Ada kandungan juga aloe vera dan ginseng yang memang kita tahu udah bagus juga. Ada vitamin A dan lain-lain ya, Aceh. Itu memang bagus juga untuk rambut, bantu juga memperlancar sirkulasi darah dan apa namanya, aliran darah sama oksigen juga. Jadi pastinya pertumbuhan semakin bagus. Kalau dibandingin dengan Kirkland, ini lebih bagus dari secara packaging, dari secara fungsi. Dan dia juga walaupun kelihatannya kayak gini, kecil kurus gini, dia tetap isinya 60 ml, jadi isinya sama, bisa head to head. Kalau dibandingin dengan Finmix, untuk pemakaian sekali pakai, maksudnya untuk satu botol aja, itu lebih bagus pemakaian Finmix ya, untuk rambut. Tapi untuk brewok udah jelas RG lebih bagus, tapi karena gua masih minum DHT blocker, jelas, dan gua masih minum biotin, jadi gua mutusin lebih banyak pakai RG Minoxidil ini dibanding Finmix untuk perawatan rambut gua. So, kita bakal lihat beberapa bulan ke depan gimana perkembangan rambutnya, apakah bisa nutupin di area yang agak sedikit tipis-tipis dari rambut gua dengan RG Minoxidil ini. So, segini aja reviewnya. Untuk kalian yang mau RG Minoxidil ini, kalian bisa hubungi nomor di bawah sini. Segini aja, gua Koko Brewok pamit dulu. Ciao.